Pada program ini? Yang pertama itu karena saya tertarik dengan program ini karena saya ingin melatih skill saya lebih jauh. Karena saya merasa cocok dengan posisi ini dan juga kemampuan saya relevan dengan posisi ini. Boleh tolong ceritakan apa kelemahan dan kelebihan dari diri kamu? Untuk kelebihan saya mampu berkomunikasi dengan baik dan saya mampu berpikir kreatif. Untuk kekurangan saya itu suka mengkritisi diri sendiri dan saya itu agak tidak tahu dengan batas jam waktu. Kelebihan dari diri saya itu yang pertama, saya mempunyai kemampuan analisis yang baik. Lalu saya juga suka dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi dan saya suka mempelajarinya. Saya memiliki manajemen waktu yang baik. Kalau kekurangan saya terlalu suka mendorong atau memberi tekanan pada diri saya untuk pekerjaan maupun belajar. Dan juga saya suka memberi goals yang terlalu berlebihan untuk diri saya. Apa saja yang kamu tahu tentang program dari perusahaan ini? Yang saya tahu dari program ini itu adalah program ini tuh sering diadai oleh BKP, yang dimana program ini tuh melatih dan menciptakan manajer atau leader untuk bisa lebih bertanggung jawab dan juga bisa lebih baik di kemudian harinya. Saya mengetahui program ini dan perusahaan ini itu dari Unpar Career Expo. Bisa ceritakan pengalaman yang pernah kamu alami yang relevan dengan posisi ini? Jadi saya pernah magang juga di perusahaan serupa dengan BKP atau perusahaan FMCG. Nah, di situ tuh saya dengan tim saya mencapai target sales selama saya magang di sana dan juga saya dan tim memecahkan rekor sales terbaik setelah beberapa tahun kebelakang. Saya memang sebelumnya tidak memiliki pengalaman, tetapi saya ingin mengikuti program dan usaha ini agar saya bisa mengembangkan skill saya lebih jauh lagi. Oke, yang kelima, bagaimana jika kamu telah diterima dalam program ini, namun dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kamu tidak mencapai target sales? Keputusan apa yang dapat kamu ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jika hal itu terjadi pada saya akan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Apabila saya tidak memenuhi target yang diberikan oleh BKP, saya akan melakukan evaluasi cara yang saya terapkan pada sebelumnya. Dan setelah melakukan evaluasi, pastinya saya akan memperbaiki poin-poin kesalahan saya agar di kemudian hari saya bisa mendapatkan target yang diberikan oleh BKP. Terima kasih untuk partisipasi pada tahap interview ini. Silakan cek email secara berkala. Itu saja untuk hari ini. Thank you.